Ntar guys, kita akan mencoba parkir di atas kepala bapak ini ya. Oke, dan ternyata satu kali saja sudah langsung berhasil ya guys. Widih. Hey you, sahabat-sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Spras. Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe channel ini. Oke guys, jadi pada video kali ini saya akan mencari lokasi Akuma bagian yang keempat ya guys, karena bisa kita lihat di sini ya, lokasi Akuma bagian keempat itu sudah tersedia di dunia PKXD guys. Jadi kita harus segera menyelamatkan warga dari Akuma-Akuma jahat yang sangat meresahkan itu ya. Tapi sebelum kita mencari semua lokasi Akuma yang tersebar di seluruh dunia PKXD, kita itu akan mereview sebuah skuter rival ya guys, karena di sini itu sudah ada penawaran baru ya guys. Oke, jadi kita lihat dulu. Waduh, kok cuma satu ya? Perasaan di sini ada dua guys, ada motor yang merah dan ada motor skuter yang hitam juga guys. Tapi kok di sini cuma satu ya? Ya udah guys, kita beli dulu yang ini ya. Harganya itu 25.000 koin emas guys. Percepat hingga kecepatan yang tak keruan. Widih, langsung saja kita beli ya. Harganya 25.000 koin emas guys. Kerja bagus. Oke, dan baru saja kita telah membeli sebuah motor skuter terbaru di PKXD ya guys. Dan apakah motornya itu sudah ada di sini? Oh, ternyata sudah ada di sini guys. Ternyata motor merahnya itu seperti ini ya guys. Wih, ini warnanya merah dan ada bintik-bintik hitamnya gitu ya. Keren banget ya guys. Dan ternyata lampunya itu menyala sangat terang ya guys. Wih, keren banget ya. Coba kalau kita lihat di mode malamnya ya. Kalau mode malamnya apakah tambah keren apa enggak ya. Oke, dan untuk mode malamnya menjadi seperti ini guys. Tapi sayangnya warnanya malah jadi burem gitu ya. Cuman lampunya aja guys yang terang guys. Oke, tapi sepertinya ini masih kurang cocok ya guys. Wah, mungkin kita harus mengganti kostum kita menjadi Ladybug ya guys. Karena itu kan motornya milik Ladybug guys. Dan untuk Ladybug itu seperti ini ya guys. Mungkin kita harus berubah juga ya, supaya kita itu menjadi Ladybug yang sepenuhnya gitu guys. Karena Ladybug ini kostumnya itu sangat cocok dengan warna motornya itu ya. Oke, kita sudah berubah menjadi seperti ini. Dan langsung aja kita menggunakan motor ya guys. Wih, keren banget ya guys. Tapi kok sayangnya ini kenapa kita nggak duduk ya guys. Wah, kita kok malah jadi melayang seperti ini. Waduh, lucu banget ya guys. Tapi nggak apa-apa, kita akan tetap mencoba motornya. Oke, untuk berjalan itu juga keren banget ya guys. Karena motor ini itu ya walaupun nggak keren-keren amat sih, karena kalau berjalan nggak ada efek-efeknya juga guys. Nggak ada asap-asapnya, nggak ada efek bintang atau apa gitu ya. Tapi untuk kekuatan kita bisa ngebut ya guys. Wih, keren banget ya. Dan kalau lompat, oke, ternyata lompatannya juga seperti ini doang guys. Ya walaupun warnanya keren dan tampilannya keren, tapi sayangnya kurang efek-efek aja sih. Tapi kalau efeknya ditambah itu pasti akan lebih keren lagi gitu ya. Tapi walaupun begitu, ini sih tampilannya keren banget ya guys. Seperti motor Vespa gitu, dan warnanya itu sangat menyatu dengan kostum Ladybug ini guys. Oke, jadi kita kan sudah mencoba motor ini kan, dan sekarang ini kita akan mencoba motor yang satunya guys, yaitu motornya milik Bapak Hogmot guys. Akhirnya Bapak Hogmot mempunyai motor juga ya. Dan motornya Bapak Hogmot itu seperti ini ya guys. Tapi sebentar ya, sepertinya baju kita juga salah guys. Jadi kita ganti kostum dulu ya, menjadi Bapak Hogmot terlebih dahulu ya. Kita berganti menjadi Bapak Hogmot dulu. Kemudian kita juga harus berubah juga ya guys, biar tambah keren gitu ya kan. Oke, dan sekarang ini kita sudah menjadi Bapak Hogmot ya guys. Dan langsung saja kita mencoba motornya Bapak Hogmot guys. Wih, untuk motornya Bapak Hogmot ini kenapa melayang lagi ya guys. Astaga, ini kenapa sih, ini nggak mau duduk apa gimana guys. Ini setangnya juga dimana, kita megang apaan ya guys.
Tapi dari segi tampilan, motor ini keren banget ya guys, karena warnanya itu ungu gelap gitu ya guys. Wih, keren banget ya. Dan untuk lampunya itu juga tetap menyala sangat terang seperti ini ya. Dan kalau kita berjalan itu sepertinya juga sama aja guys, sama kayak motornya Ladybug yang tadi ya guys. Kita bisa ngebut, bisa lompat, dan kalau ngebut ya seperti ini. Tapi ya sayangnya tetap satu sih guys, kurang efeknya gitu ya. Coba kalau ditambahkan area-area di sini itu ya, seperti ada kelelawar atau kupu-kupu yang seperti ini, atau efek-efek yang lain, itu nggak masalah guys, karena itu semua pasti akan menambahkan nilai keindahan dari motor ini ya guys. Oke, dan sekarang kita akan menyelamatkan warga PKXD yang terinfeksi oleh akuma-akuma jahat itu ya. Tapi tunggu sebentar, saya akan merubah tampilan kita ini biar lebih menarik lagi ya. Oke, pertama-tama kita ganti pakaian kita terlebih dahulu guys. Mungkin kita akan pakai pakaian ini terlebih dahulu ya. Kita itu menjadi botak yang seperti ini ya. Kemudian kita mengambil alat penyedot toilet yang seperti ini guys. Kemudian kita harus berubah dulu menjadi Skibidi Toilet, dan kita berubah menjadi Armor Bapak Hogbot, maka kepala kita akan menghilang seperti ini ya guys. Tapi kalau kita berubah, maka hasilnya itu akan menjadi seperti ini guys. Wih, toilet kita menjadi bertambah besar gitu ya. Tapi kepala kita tetap hilang seperti ini guys. Dan kalau kita simpan alat penyedot toilet ini, maka hasilnya itu kita menjadi Bapak Hogwarts yang kepalanya itu sangat besar seperti ini ya guys. Wih, lucu banget ya. Oke, dan langsung saja kita akan mencari semua warga PKXD itu ya. Tapi tunggu sebentar guys, kalau Bapak Hogwarts berlarian seperti ini ya pastinya nanti capek ya, karena kepalanya itu terlalu berat guys. Jadi kita naik motor terbaru di PKXD saja ya. Oke, jadi untuk motor Vespa atau motor skuter ini langsung saja kita pakai untuk mencari semua warga di PKXD ini ya. Kira-kira di mana ya guys? Oke, dan sepertinya saya melihat seseorang di depan sana ya guys. Astaga, sepertinya saya mengenal orang ini guys. Wah, ini sih orang yang kemarin ya guys. Ini kenapa mbak-mbak ini hobi banget terkena akuma ya, karena dia itu sudah 4 kali terkena akuma jahat guys. Waduh, ini sih kenapa ya guys, dia ini ada masalah apa ya dengan akuma itu ya, kenapa dia itu hobi banget terkena akuma jahat guys. Oke, dan langsung saja kita selamatkan nih. Loh, mana nih tombolnya, kok tombolnya nggak muncul guys? Loh, nggak bisa diklik guys. Astaga, ini cara menyelamatkan dia gimana ya guys? Apakah kita harus menaiki kepalanya terlebih dahulu ya? Oke, mungkin kita harus menaiki kepalanya terlebih dahulu guys, supaya kita itu bisa menyelamatkan dia dari akuma jahat ini ya. Oke, dan kita ini sekarang sudah menaiki kepalanya guys, dan langsung saja kita menyelamatkan warga ini ya guys. Dia itu kasihan banget guys, kena mulu ya oleh akuma jahat ini ya. Oke, dan kita sudah menemukan warga akuma yang pertama yang terkena kupu-kupu jahat gitu ya. Ya, walaupun kita... Oke, dan kita akan lanjut kembali mencari semua warga PKXD yang terinfeksi akuma jahat itu ya. Oke, kira-kira di mana ya? Biasanya sih ada di playground guys. Dan apakah di playground itu ada warga PKXD ya? Oke, jadi kita naik-naik ke sini dulu guys. Kita akan naik ke robot arkad ini dulu ya. Apakah di sini ada? Oke, ternyata ada guys. Wih, di sini ada adik-adik dong. Ini kenapa adik-adik juga hobi banget terkena akuma lagi ya guys? Dia ini sudah keempat kalinya terkena akuma jahat guys. Waduh, dek, kamu kenapa dek? Hobi banget terkena akuma ya dek. Waduh, kamu itu jangan main, kalau main itu jangan sendirian ya. Tahu rasa kamu akibatnya ya. Tahu sendiri Bapak Hogwarts ini jahat. Oke, dan langsung saja kita akan menyelamatkan dia guys. Astaga, nggak bisa dipencet lagi dong. Ini gimana cara menyelamatkannya ya? Apakah kita harus menaiki kepalanya juga ya guys? Oke, jadi kita harus menaiki kepalanya dulu supaya kita bisa menyelamatkan warga PKXD ini ya. Oke, sebentar guys, kok susah juga ya menaiki kepala adik-adik ini ya. A few moments later. Oke, dan kita telah berhasil menaiki kepala adik ini ya guys. Mungkin kita harus duduk dulu ya. Oke, kita duduk bersantai dulu, kemudian kita menyelamatkan adik ini dari serangan akuma jahat ya guys. Dan langsung saja kita tangkap lagi. Oke, dan kita telah menemukan warga kedua yang terinfeksi oleh akuma jahat guys. WD, kamu pulang deh, jangan main sendirian ya, atau kamu mau nih aku makan nih.
Bukit perjalanan Bapak Hogmot Kepala Besar mencari dan menyelamatkan warga PKXD untuk menyelamatkan mereka semua dari akuma jahat berlanjut ya guys. Oke, kita akan menyusuri tulisan PKXD ini ya. Dan ternyata di sini ada adik-adik lagi dong. Astaga, ini adik-adik kenapa hobi banget terkena akuma ya guys. Dan kalau kita dekati juga nggak ada tombolnya lagi guys. Apakah kita harus menaiki kepalanya juga ya guys? Waduh, oke, mungkin kalau pakai motor bisa apa enggak ya? Menaiki kepalanya pakai motor bisa apa enggak guys? 5 menit kemudian. Oke, dan kita telah parkir di atas adik ini menggunakan motornya Hogmot ya guys. Waduh, lucu banget ya kalau parkir di atas kepala itu ya guys. Oke, dan langsung saja kita menyelamatkan adik ini ya guys. Oke, kita akan menyelamatkan adik ini dari akuma jahat ya guys. Aduh, barusan itu kita meleset ya guys, tapi nggak apa-apa, kita percobaan yang kedua berhasil guys. Dan ternyata kita itu sudah 3 kali menyelamatkan warga PKXD ya. Dan langsung saja kita mencari yang keempat dan yang kelima ya guys. Apakah masih ada warga PKXD yang terinfeksi akuma jahat di sekitar sini ya. Oke, dan kita lompat dulu ya guys. Wih, keren banget ya, ternyata Bapak Hogmot ini juga jago mengendarai motor ya guys. Wih, kita menyusuri pantai juga. Oke, dan ternyata di depan sana saya melihat seseorang guys. Dan di atas sini itu ada bapak-bapak lagi dong. Apakah kita bisa naik ke situ menggunakan motor ya? Mungkin kita harus naik ke sini ya. Wih, kita terbang, kemudian terbang sangat tinggi ya guys. Waduh, mengerikan ya guys. Kalau kepala kita besar seperti ini, tinggi-tinggi nanti takut jatuh ya. Oke, dan di sebelah sini kita telah menemukan bapak-bapak yang terkena akuma jahat ya guys. Ini bapak ini juga hobi banget terkena akuma jahat guys. Dia ini juga sudah 4 kali terkena akuma jahat ya guys. Waduh, dan ternyata nggak ada kliknya lagi dong. Apakah kita harus parkir lagi di atas kepalanya guys? Sebentar guys, kita akan mencoba parkir di atas kepala bapak ini ya. Oke, dan ternyata 1 kali saja sudah langsung berhasil ya guys. Widih, keren banget ya guys. Ternyata Bapak Hogmot ini jago mengendarai motor ya. Dia ini bisa melayang menggunakan motor seperti ini. Ya, walaupun ban depannya itu menginjak kepala orang sih. Oke, dan langsung saja kita menyelamatkan bapak ini dari akuma jahat ya guys. Oke, langsung saja kita tangkap dan langsung kita berhasil ya guys. Dan ternyata kita telah menemukan keempat akuma itu ya. Dan kurang 1 lagi kira-kira di mana ya guys. Mungkin kita harus terbang lagi untuk melihat sekeliling ya. Apakah ada di sekitar sini? Oke, kita sudah terbang sangat tinggi. Dan ternyata, wih, ada seseorang di atas sekolah itu guys. Kita harus ke sana ya. Mungkin kita harus ancang-ancang dulu ya, supaya kita itu sampai di atas sana ya guys. Oke, aduh, kepleset guys. Bentar guys, ini Bapak Hogmot susah dikendalikan ya, karena keberatan kepala gitu ya kan. Oke, langsung saja kita naik kembali menggunakan ini guys, alat terbang ini ya. Kemudian kita maju saja. Apakah kita bisa sampai sana? Kira-kira bisa sampai sana ya apa enggak ya? Waduh, ternyata nggak bisa guys. Malah kita diem aja di sini ya. Kok nggak bisa gerak ya guys? Wah, kalau pakai motor nggak bisa gerak guys. Susah guys. Wah, motornya macet guys. Jadi kita berjalan kaki aja ya. Karena tinggal 1, ya udah kita terbang saja. Kemudian Bapak Hogmot turun dari langit. Widih, keren banget ya. Dan ternyata yang terakhir ini sepertinya saya kenal dengan dia guys. Ternyata dia ini seorang tokoh PKXD yang bernama Pizza Guy ya guys, atau Pizza Gui gitu ya. Ya pokoknya kalian menyebutnya apa itu bebas ya guys. Oke, jadi untuk Pizza Guy ini ternyata dia ini terinfeksi oleh akuma jahat ya guys. Sepertinya dia ini lengah ya, jadinya dia ini malah terkena infeksi akuma jahat ya guys. Astaga, ternyata Bapak Hogmot ini meninfeksi semua warga di PKXD, termasuk tokoh PKXD yang sangat terkenal ini ya. Oke guys, langsung saja kita menyelamatkan dengan Bapak Hogmot ini ya guys. Oke, kira-kira gimana nih? Apakah kita harus naik juga nih? Oh, ternyata untuk Pizza Guy itu nggak perlu dinaiki kepalanya guys, cukup kita naik ke sini saja, kemudian tombolnya itu sudah muncul ya. Dan langsung saja kita selamatkan, dan kita akan berhasil menyelamatkan semua warga PKXD ya guys. Astaga, kupu-kupunya cepet amat guys. Dan langsung saja, apakah kita, waduh, gagal guys. Dan percobaan yang kedua berhasil ya. Dan sekarang ini
kita telah menangkap semua akuma jahat itu ya guys. Wih, bisa guys, sudah langsung menggunakan kacamata favoritnya ya guys.